Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Sense Lepi Gaming. Oke, di video kali ini saya mau bahas apakah hadiahnya sama di server terbaru itu di Old Player Returning ya, ataukah hadiahnya beda ya? Di sini saya masuk ke server 27 kalau nggak 24. Kayaknya 27, 927 ya, teman-teman. Jadi kita bakal review apa itu yang kita dapatkan ya. Dan sebelum ini eventnya kita lihat-lihat banyak juga ya. Yang pertama ada event SPM, yang kedua ada Old Returning, terus ada Easter Egg. Easter Egg. Di sini palunya nol sih. Oh iya, bentar-bentar teman-teman. Di sini kan masih ada nih. Nice. Sebentar ya teman-teman, sebentar. Nge-lag banget teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung bahas aja ya. Yang pertama kita masuk ke returningnya ya. Di sini lah bisa klaim dua kali nih. Di sini kita hanya dapat gold ya. Oh nggak bisa. You have mail today, please come. Kok bisa klaim dua kali sih? Ngebak. Jadi di sini kita hadiahnya hanya mendapatkan gold ini ya. Dan saran saya kalau teman-teman dapat voucher gold ini, mending gunain pas ada event GP ya. Kalau enggak teman-teman enggak login berapa hari. Sehari sebelum event GP teman-teman login tuh buat dapetin ininya aja ya. Teman-teman langsung pakai dan teman-teman bakal dapat kemungkin kalau top up di event GP kayaknya nggak tahu dapat apa, kayaknya dapat diskon atau bagaimana itu saya nggak tahu ya. Cuman pokoknya itu worth it banget kalau teman-teman pakai ini di event GP ya. Lalu di bawahnya ini kita harus top up sebanyak 3280 gold dan kita bakal dapat ninja tool eksklusif full 17 quality ninja, terus di sini full 17 quality awaken weapon ya, buku sama cincin. Terus di sini loginnya juga 4D. Oh iya. Kalau di sini masih mending sih. Di sini kita dapat ninja tool. Bawahnya ya seperti biasa ya kayak gitu ya. Kayak yang server-server sebelumnya kita bakal dapat Sukaku, Mudra, Red Ninja Soul. Ini nih ini Gear Queens. Cuman ini lumayan worth it ya. Cuman yang gak worth it-nya itu karena kita palue returning ya. Ke palue returning doang sih ini adanya. Gimana? Ini kalau worth it bilang worth ya, worth it nggak worth it ya, bisa jadi worth it bisa jadi enggak ya. Soalnya di sini kita bisa langsung dapat VIP ya teman-teman. Kalau nggak worth itnya karena kita nggak dapat ini ya. Karena ini yang paling susah itu ya eksklusif ninja tool ini. Apalagi di sini ada SPM ya. SPM itu ninja toolnya wow, mengerikan. Kalau di sini sama aja ya. Teman-teman bakal dapat ninja si ini siapa sih? Maxman. Nah, kayak gini aja kita dapat gold di bawahnya belum kebuka dan di sini kita bakal dapat ini normal XD bris 100 ya kayak biasa ya teman-teman. Dan teman-teman harus siapin gold sebanyak mungkin sekarang ya, sekarang nggak bisa besok-besok karena ya bisa sih besok juga ya, kayaknya juga nggak sehari ya bes, karena ntar sore kemungkinan ada event GP ya, mungkin ya nggak mungkin lagi mesti ada ya, soalnya event Easter Egg ini udah sisa 5 jam 37 detik 37 menit. Nah, 37 menit ya, teman-teman. Dan kita di sini coba kita lihat dulu top up di sini orangnya berapa aja. 9.000 inian ya. Di sini ya stack-stacknya kayak gini aja ya. Review kayak gini nih teman-teman hadiahnya itu sama aja, cuman yang bedanya kita cuma dapat voucher dan di sini kenapa vouchernya ngebug kagak bisa diambil, yang bisa diambil malah dipesan ya.
Di sini kita harus top up ya teman-teman, yang minimal 3.000, 3.000. Nah, yang ini ya teman-teman, nih. Kita harus top up yang ini nih, baru bisa ngebukanya ya teman-teman. Dan ini yang ini juga, ini worth it sih teman-teman. Ini teman-teman kalau udah dapat event ini harus login lah selama berapa ini? 5 hari ya. Minimal ambil hadiahnya aja ya, soalnya di sini kita bisa milih nih ini eret tuh ninja toolnya ya. Quest-nya ininya juga kita bisa milih ya. Sebentar teman-teman. Terus di sini juga kita bisa langsung dapat biju. Tahu sendiri kan kalau kok formasi udah dapat biji itu udah sangat GG gimang ya teman-teman. Ini di sini ini sih yang worth itnya benar-benar ini worth it banget nih kalau dapat, cuman ya begitulah. Jadi kalau untuk server baru nih, server baru kita hanya bisa dapat voucher gold ya. Mungkin 900, 800, 900 sih. Saya mah yang 800 saya belum cobain. Yang 900 sampai ke atasnya kemungkinan dapat. Ini cuman menurut saya doang ya. Kalau buat teman-teman ada yang beda lagi, ya silakan aja berkomen, komen ria ya. Ada lagi apa? Malah dapat dari sini. Dan di sini entah kenapa muncul event ini teman-teman. Sangat is amazing gitu. Mungkin video sampai di sini aja ya teman-teman. Jadi kesimpulannya ya server baru tetap aja sama dapatnya voucher gold juga ya. Dan kalau buat teman-teman yang nggak mau dapat voucher gold, coba main di server bawah lah, server bawah, server old ya. Ya kayak server 1, server berapa. Mungkin server 1 banyak yang bilang tadi penuh ya. Pokoknya cari aja server old, jangan 1000, jangan 900. Ya jangan, nggak tahu sih 800 itu saya belum belum coba ya. Soalnya di sini juga saya 927 dan satu akun lagi 924. Di situ mungkin bakal dapat gold juga ya. Oke teman-teman, mungkin video sampai sini aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah pencet tombol merah di bawah. Terima kasih teman-teman yang udah klik subscribe di bawah. Klik subscribe-nya. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik subscribe, klik loncengnya dan klik like-nya. Sangat terima kasih dan sampai jumpa di video review selanjutnya. Kalau buat teman-teman yang suruh saya review ini, ntar mungkin saya review ya teman-teman nih, ini SPM nih, kenapa ini bisa nongol ya, karena ntar saya pengen ke akun sebelah. Kalau akun sebelah nongol juga, nah berarti kita sudah tahu cara menongolkan ini SPM ya. Cuman nggak tahu juga sih saya bakal review apa enggaknya ya. Oke teman-teman, terima kasih buat teman-teman semuanya. Dadah. Kita lihat aja ya teman-teman apakah akan di review atau tidak.